Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah cara men-setting layar laptop agar layarnya tidak cepat mati. Buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas, pasti agak sedikit kesulitan kalau layarnya cepat mati, guys. Jadi kalian bisa setting supaya layarnya itu hidup lebih lama. Nah, jadi ada dua cara, guys ya. Kita coba cara yang pertama. Kita klik kanan pada indikator baterai atau icon baterai. Setelah itu pilih power option. Kemudian muncul tampilan seperti ini, guys. Biasanya di sini ada dua pilihan, balance dan juga power saver. Di sini yang kita pilih itu balance ya, guys. Kemudian klik change plan setting. Selanjutnya kalian tinggal atur saja waktunya, guys. Di sini 1 menit dan 10 menit. Jadi kita tinggal perpanjang aja waktunya, guys. Kita klik. Lalu di sini ada pilihannya. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Misalnya 15 menit. Kemudian yang di sini juga kalian bisa ganti, guys. Setelah itu klik save change. Oke, itu adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, klik kanan pada layar desktop. Lalu pilih display setting. Setelah itu kita pilih power and sleep. Dan di sini kalian tinggal ganti aja waktunya ya, guys. Oke, setelah itu kalian bisa langsung close aja. Baiklah, jadi seperti itu caranya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.